Penjualan tiket pre-sale Timnas Indonesia versus Curacao sudah ditutup. 2.000 tiket ludes terjual. Namun, sebelum kita melihat dengan jelas beritanya, terlebih dahulu, luangkan sejenak jari Anda untuk menekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi seputar Timnas Indonesia. Terima kasih. Penjualan tiket pre-sale Timnas Indonesia versus Curacao sudah ditutup. 2.000 tiket ludes terjual. Penjualan tiket pre-sale Timnas Indonesia versus Curacao di FIFA Matchday ditutup Jumat 23 September 2022. Duel Timnas Indonesia versus Curacao akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA Sabtu 24 September 2022. Tiket Timnas Indonesia versus Curacao sudah bisa dibeli secara pre-sale di tiket.com Kamis 22 September 2022. Ketua Divisi Pembinaan Supporter PSSI, Budiman Dalimunte, menjelaskan jika sudah ada 2.000 tiket yang dijual dalam masa pre-sale, selanjutnya tiket akan dijual dengan harga normal. Alhamdulillah, penjualan pre-sale tiket online FIFA Matchday antara Indonesia versus Curacao sudah melewati 2.000. Siang atau sore ini, penjualan dengan harga pre-sale akan ditutup dan menjadi harga normal, publish rep, kata Budiman Dalimunte, dikutip dari polaspot.com Jumat 23 September 2022. Budiman optimis jika penjualan tiket akan naik secara signifikan melihat antusiasme dari supporter. Apalagi pada laga ini, skuad Garuda akan menghadapi lawan tangguh, yakni Timnas Curacao. Semoga penonton secara signifikan memberikan dukungan terbaiknya melalui doa chant, yel-yel, teriakan, dukungan yang lantang dan koreografi yang menarik, sehingga menjadi asa dan harapan bagi penggawa Timnas memenangkan laga FIFA Matchday hari Sabtu, ujarnya. Demi kemenangan dan kelancaran pertandingan, Budiman menghimbau agar supporter yang tidak memiliki tiket agar tidak merapat ke stadion. Mereka bisa mendukung skuad Garuda lewat layar TV bersama keluarga di rumah. Sedangkan untuk Tribun Timur harga Rp130.000 dan Tribun Samping Barat seharga Rp150.000. Adapun Tribun VIP Barat dijual seharga Rp300.000, sedangkan untuk harga publik dijual mulai dari Rp90.000. Untuk Tribun Utara dan Selatan, Tribun Timur seharga Rp150.000 dan Tribun Samping Barat seharga Rp175.000. Kemudian Tribun VIP Barat dijual seharga Rp400.000. Seluruh tiket pre-sale dijual secara online melalui platform tiket.com. Selanjutnya, calon penonton harus menukarkan e-voucher dari tiket.com dengan tiket fisik pada 23 dan 24 September 2022. Ayo dukung terus Timnas Indonesia versus Curacao dalam FIFA Matchday 2022. Sabtu 24 September 2022 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar dan video.com.